Informasi pilihan berikutnya, saudara, ada perempuan jatuh dari lantai 9. Seorang perempuan diduga terjatuh dari lantai 9 sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sepucuk surat dan sketsa gambar. Ada suasana berbeda dari apartemen yang terletak di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ini. Aparat kepolisian dengan tim Inavis datang ke apartemen untuk melakukan olah TKP. Pada Minggu malam itu, penghuni dikejutkan dengan suara keras di area parkir. Saat diperiksa oleh petugas keamanan, ternyata sesosok tubuh perempuan ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Diduga ia terjatuh dari lantai 9. Aku mabuk aja bunyi begitu. Bunyinya kencang. Bunyinya kencang ya. Dari lantai berapa itu, Ci? Lantai 9. Dari hasil pemeriksaan di unit korban, polisi menemukan sepucuk surat serta sebuah sketsa gambar. Hal ini menjadi bukti kuat bagi polisi untuk mendalami kasus ini. Ada sepucuk surat dan sketsa gambar yang selanjutnya ini akan kami jadikan sebagai bukti yang penting untuk diambil pembandingnya. Untuk kemudian didalami dalam proses penyelidikan makna dari sepucuk surat dan sketsa gambar ini. Jenazah korban yang berusia 22 tahun itu pun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Hingga kini polisi sudah memeriksa 10 saksi, termasuk anggota keluarganya, demi mengungkap kasus ini. Neza Ramadika, Kompas TV, Jakarta.